Marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 8 bait pertama sampai dengan yang kedua. Suka dan senang, firman.
Cuma Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapilah kami masing-masing dengan roh-Mu, agar kami dapat mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Terpuji nama-Mu kekal selamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Yosua 14 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-15. Tetapi pada kesempatan ini saya akan membacakan hanya ayat yang ke-13 yang menyatakan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kaleb menghadap Yosua sahabatnya yang 45 tahun lalu menjadi pengintai ke tanah Kanaan. Setelah bertugas selama 40 hari, keduanya memberikan laporan yang jujur tentang penduduk tanah yang dituju. Mereka ini sudah sangat maju, tetapi atas pertolongan Tuhan tanah itu pasti dapat disebut direbut kembali. Nah, atas laporan itu maka keduanya akan masuk ke Kanaan dan mendapat hak atas tanah itu. Janji Musa itulah yang menjadi pegangan dan Yosua menyambut baik permintaan rekannya itu. Yosua memberkati Kaleb dan diberikannya Hebron. Daerah sekitar Hebron itu menjadi milik suku Yehuda. Kota Hebron adalah tempat di mana leluhur Israel dimakamkan. Abraham, Sarah, Ishak, Rimka, dan Yakub. Juga Lea. Karena itu Hebron menjadi tempat suci, khususnya Yehuda. Di sanalah di kemudian Daud diurapi, Samuel menjadi raja. Hebron itu pula Absalom putra Daud berontak terhadap sang ayahnya itu. Sekarang kota Hebron berganti nama menjadi El Halil, salah satu kota dari 4 kota suci Islam. Apapun sejarah kota ini, yang jelas bahwa Kaleb menerimanya sebagai hadiah karena kejujuran, karena kesetiaannya, karena ketaatannya kepada Tuhan. Nah, menghadapi tantangan bangsa-bangsa lain, Kaleb juga Yosua rekannya itu, mereka mengandalkan Tuhan. Mereka mengandalkan Tuhan Allahnya yang memang sudah menyertai mereka. Karena itu mereka tidak pernah takut menghadapi pergumulan dan persoalan apapun di depannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang namanya kesetiaan, yang namanya ketaatan, kalau kita melihat dari apa yang dilakukan oleh Kaleb juga bersama dengan Yosua, maka situasi yang mereka hadapi pada saat itu tidak membuat mereka kemudian menjadi gentar, tidak membuat mereka kemudian berlaku tidak jujur, tidak membuat mereka kemudian menjadi tidak taat kepada Tuhan Allahnya demi mewujudkan janjinya kepada bangsa Israel. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Karena itu, apa yang dilakukan oleh Kaleb secara khusus dalam bagian bacaan kita, yang kemudian dia menerima upahnya, dia menerima akan hadiah akibat dari kesetiaannya, akibat dari ketaatannya, maka hal itulah juga yang menjadi sebuah pelajaran buat kita, bahwa banyak pergumulan yang kita hadapi dalam masa-masa pandemi seperti ini. Banyak pergumulan yang kita hadapi ketika kita harus mengalami, misalnya harus dirumahkan, ada pengurangan gaji dan lain sebagainya. Dalam pelayanan kita diperhadapkan dengan apa yang harus kita lakukan. Kita harus berbicara jujur, kita harus berkata benar. Inilah sebuah tantangan yang juga membuat kita berada di dalam pilihan. Apakah kita mau cari selamat karena keuntungan kita, kepentingan kita, atau kita tetap melakukan apa yang benar, mengatakan yang benar, setia, taat kepada apa yang sudah kita janjikan bahwa kita setia kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kaleb mengandalkan Tuhan yang berdaulat bersama dengan Yosua. Sekalipun dia harus menerimanya cukup lama, tetapi dia percaya Tuhan yang memerintahkannya, Tuhan yang berdaulat, Tuhan menggenapkan janjinya bagi dia. Hebron menjadi bagian milik bagi bangsa Yehuda, bagi keturunannya. Hal itu juga yang mau menegaskan kepada kita, jangan takut, jangan khawatir, jangan gentar ketika kita harus berhadapan dengan pergumulan-pergumulan yang berat. Tetapi jika kita saat menghadapi pergumulan itu, kita berpegang pada janji Tuhan, kita melakukan yang benar, maka Tuhan akan menyatakan kasih-Nya buat kita. Karena itu saudara-saudaraku, lakukan dengan setia apa yang menjadi kewajiban kita di mata Tuhan, maka pasti Tuhan akan juga mengerjakan apa yang menjadi bagiannya demi mewujudkan janji-Nya buat saudara dan saya. Amin.
setia kepada kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Itu pula yang mau diingatkan kepada kami, supaya kami juga belajar dari firman-Mu. Kaleb juga bersama dengan Yosua yang setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, sehingga mereka mendapatkan bagian dari hasil kesetiaannya, ketaatannya kepada Tuhan. Kami percaya Roh Kudus memutrai karya itu dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan menyerahkan persekutuan pelayanan dan kesaksian Jemaat Harapan Kasih, para pelayan dengan segala tugas dan tanggung jawabnya, supaya kami dimampukan juga untuk menyelesaikan setiap tugas dengan baik. Kami berdoa untuk seluruh warga Jemaat Tuhan di GPP Harapan Kasih Bekasi. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, dan keteguhan iman dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19, agar kami tidak pernah goyah, karena ketika Tuhan berjalan di depan, Tuhan menjamin kehidupan kami, kehidupan keluarga kami. Kami berdoa untuk para medis, tenaga kesehatan yang merawat pasien, keluarga korban COVID-19, Tuhan memberkati juga akan kehidupan mereka, supaya dengan kasih dan kemurahan Tuhan, maka bangsa ini boleh melewati situasi yang kurang menyenangkan ini, Tuhan, supaya kami kembali hidup dengan sungguh-sungguh normal seperti sedia kalanya. Ya Bapa di surga, kami berdoa bagi keluarga masing-masing. Tuhan memberkati keluarga kami dengan segala pergumulan kami yang kami hadapi. Tuhan memberikan kekuatan, keteguhan, bahkan juga kemampuan kami untuk senantiasa mengandalkan kekuatan kuasa Tuhan. Karena Tuhan saja yang mampu menyelesaikan setiap persoalan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami, sebab kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Ingatlah firman Tuhan dalam Roma 12 ayat pertama dan yang menyatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 289 bait pertama dan yang kedua. Kita berdoa. Terima
Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Bahkan kami sudah diingatkan lewat kebenaran firman. Dan saat ini kami juga mempersembahkan persembahan tanda syukur kami kepada. Berkatilah persembahan ini layak di hadapan-Mu, berguna bagi pelayanan kasih di gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu mohon perhatian untuk warta sektor. Untuk ibadah hari Minggu pada tanggal 2 Agustus, ibadah dua kali. Pertama, ibadah pada pukul 8.00 dan kedua, ibadah pukul 6 sore atau 18.00. Untuk ibadah sektor hari Rabu, tanggal 5 Agustus, seperti biasa dan akan dipimpin oleh Pendeta Bapak dari Musyawarah KBC, Master Ministry dengan Diaken Litergos Ibu Marganda Sibarani. Demikian warta jemaat. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Dengar amanat pengutusan. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerja sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengar. Jemaat memuji nama Tuhan dari Kitab Bakti 114 bait 1 dan 2. Menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya.